pada 25 Ogos yang lalu, Rita Rudaini memfailkan permohonan muta'ah sebanyak RM300,000 dari bekas suaminya, Aidil Zafuan. Okey, Kak Cik. Rita menegaskan permohonan itu bukanlah untuk mengganggu Aidil. Sebaliknya, menuntut hak demi kepentingan anak-anak. Bercerai secara rasmi pada September 2013, mereka dikurniakan dua orang anak yang seorang berusia 5 tahun dan seorang lagi berusia 1 tahun. Bila keluar pelbagai statement daripada Rita tentang penerimaan nafkah dan sebagainya, orang mungkin ada mempertikaikan, ada yang memahami keadaan Rita. Apa komen Rita? Yang tak ada ke tempat saya memang diorang boleh kata macam-macam. Maruah saya dengan anak-anak tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Apa yang saya minta tu adalah hak sebagai seorang isteri. Ada respon daripada pihak belah sana tentang nafkah yang dituntut itu? Saya tak tahu, tapi saya menjalankan tanggungjawab saya pergi naik turun mahkamah without fail lah. Jika perkara itu masih lagi berlarutan, ada tak you cuba mungkin menggunakan pihak ketiga untuk contact Aidil sendiri? Tak. Saya rasa pihak ketiga dah tak boleh pakai. Bukan sekarang jadi, dah lama dah jadi daripada saya tak mengandung anak kedua. Benda ni dah jadi, dah naik turun mahkamah, orang tak tahu. Saya dah dapat surat mahkamah daripada dia walaupun saya masih isteri dia. Saya tengah pregnant pun saya dapat surat mahkamah daripada dia. Jadi bila dah jadi macam ni, orang dia twist cerita, orang tu cerita kata saya yang mengherit dia. Tak, orang tak tahu sebenarnya dia yang mengherit saya ke mahkamah dulu. Semenjak Aidil Zafuan bernikah kan, dengan Zarima Zainal, bila dikatakan seperti cuba mengganggu kehidupan rumah tangga mereka, apa yang saya ganggu? Saya tak tahu, saya tak pernah pun kacau hidup dia orang, saya tak pernah pun nak tengok Instagram dia orang, saya tak pernah langsung nak ambil tahu. Siapa yang ambil tahu pasal saya sebenarnya, saya nak tanya. Dan saya tak pernah kacau. Yang saya buat, cuma tuntutan kat mahkamah, itu hak saya. Aidil ada masa lampau dengan kami. Dan dia ada meninggalkan anak dua orang dengan saya. So dia kena bertanggungjawab dan saya tidak pernah ganggu. Kalau saya tidak ada anak dengan dia, saya takkan tuntut, saya takkan pergi mahkamah. Mana-mana mahkamah dekat Malaysia ni, tak ada pun yang sabitkan saya dengan Nusyus. Manusia jenis apa kalau buat sesuatu tidak pernah memikirkan pasal anak. Hari raya tak ingat anak. Beli baju raya tak ingat nak beli baju raya ke anak. Saya tak tahu manusia jenis apa. Saya jenis cakap tu terang eh. Saya tak suka hipokrit, tak suka. Saya jenis orang yang telus. Bila saya cakap macam ni, orang akan kata saya lantang, laser. Tak, saya cakap benda yang benar. Sebab yang mengheret saya ke mahkamah, dia. Jadi saya kena sudahkan benda tu. Dia tak, dia lari-lari. Tindakan Rita sekiranya dia masih lagi mengendahkan tentang tuntutan tersebut. Amanah yang Allah bagi kat dia, dia tak buat. Dia kena ingat, mungkin dia rasa dekat dunia ni kalau dia terlepas daripada apa-apa saja keputusan mahkamah, mungkin dia boleh happy. Tapi dia kena ingat ya, balasan Allah tu. Kalau dia anaya anak-anak, dia lupa tanggungjawab dia pada anak walau sikit pun, benda tu akan dituntut. Dia kena ingat, mungkin benda tu tak datang sekarang. Mungkin nanti bila dia tua nanti, baru benda tu datang, baru dia teringat anak dia balik. Dia teringat apa yang dia buat pada anak. You dah tinggalkan I dengan Misha dan you dah tinggalkan tanggungjawab you pada I.